wafatnya Bapak Rizal Ramli tadi malam. Dan saya berada di Minang dan menyampaikan rasa duka cita salah seorang putra dari tanah ini yang menjadi pejuang. Saya sendiri kenal Bang Rizal Ramli sejak zaman kuliah. Dulu kalau saya ada kegiatan dengan kerjaan, sering datang ke Jakarta dari Bang Rizal, data-data, informasi dan selalu beliau berikan sejak zaman kuliah. Dan ini adalah satu pribadi yang konsisten memperjuangkan demokrasi, konsisten melawan korupsi, konsisten melawan feodalisme, nepotisme, dan tidak pernah kompromi sedikitpun. Seorang yang bisa dibilang salah satu putra gemilang Indonesia. Insyaallah beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah dan semua kebaikannya dari amal jariahnya. Terima kasih, Pak.